Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Amin. Kemudian nabi dan rasul yang keenam dari 25 nabi dan rasul yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihis salam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu kita ambil tabarukan di dalam surah Asy-Syu'ara. Nah, jadi pian tulis, kena pian cari Al-Qur'annya, tafsirnya atau terjemahnya. Surah Asy-Syu'ara ayat 86 sampai ayat 89. 86 ke 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah. Apa doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, ampuni abah ulun. Innahu kana minadh-dhallin. Karena abah ulun termasuk orang-orang yang sesat. Yani orang-orang yang kafir, yani orang-orang nang umpat menyembah berhala. Cinta. Jadi Nabi Ibrahim punya abah namanya Azar. Jadi Azar itu kuitannya Nabi Ibrahim. Sekalipun satu riwayat ada yang memadahkan Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Jadi ada yang memadahkan abah, ada yang memadahkan paman. Nah, Nabi Ibrahim sayang lawan abah, sayang lawan kuitan. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, ya Allah ampuni abah ulun. Waghfir li abi, ampuni abah ulun. Nah, di dalam kitab tafsir nggih, al-maghfirah itu masyrutatun. Masyrutatun bil iman. Keampunan itu disyaratkan dengan iman. Mudah-mudahan kita mati beriman. Amin ya Allah. Oh, penting banget mati beriman. Gitu tak. Mudah-mudahan kita mati beriman. Amin ya Allah. Karena munya mati beriman, harapan dosa diampuni itu ada. Entah itu berkat doa anak cucu kita, berkat sadakah anak cucu kita, atau berkat sapaat orang saleh. Keampunan itu ada dengan satu syarat, asal mati beriman. Nah, jadi al-maghfirah masyrutah bil iman. Nah, berarti pahamannya talabul masyrut itu talabul syarat. Menuntut masyrut itu sama menuntut syarat. Kan sama ini. Ya Allah, ampuni abah ulun. Sekalipun abahnya kafir kada beriman, kan dosa itu kada diampuni selama masih kafir. Artinya sama ini. Ya Allah, beri iman. Kan munya doa waghfir li abi diampuni Allah, logikanya berarti Azar itu mendapat iman. Karena iman itu syarat maghfirah. Berarti maghfirah itu masyrut yang diulah syarat. Sama itu. Ibaratnya diulah contoh nggih, syarat jadi polisi tingginya berapa tinggi polisi?
pon 165. Nah, berarti polisi, jadi polisi itu masyrut, syaratnya tinggi. Berarti punya kurang 165 jangan mendaftar polisi. Ya kan? Karena belajuan lawan maling, laju maling. Sama itu tuh. Jadi ancau, tinggi. Nah, jadi sama Nabi Ibrahim meminta masyrut, hakikatnya meminta syarat. Ya Allah ampuni Abah Ulun. Maksudnya ya Allah beri iman hidayah, beri iman Abah Ulun. Sama itu di kitab. Nah, diminta. Nah, di sinilah ulama ada khilafiyah. Nggih. Ulun bisa ceramah. Nggih, beberapa tempat terkumpul beberapa ketua moe. Ketua moe ini, ketua moe ini. Inta. Jadi ketua moe ini sidin membulihkan memberi salam kepada non muslim. Inta. Lawan sidin patuh rupanya juga ketua moenya nih patah. Inta. Karena di irah situ kayaknya ada orang muslim, ada non muslim. Jadi terkadang ditelepon gitu. Non muslim nih, assalamualaikum. Assalamualaikum guru jar. Nah, dinta. Padahal non muslim nih. Dinta. Jadi jar guru, waalaikumsalam. Nah, pertanyaan, bolehlah menjawab salam non muslim. Nah, dinta. Jadi ulama khilafiyah. Jadi ketua moe ini sidin berpendapat boleh. Ketua moe ini ada lagi ulun. Kita kumpul lawan sidin, makan barang sama sidin, inta bekisah sidin. Nah, dita sidin umpat memberi salam atau menjawab salam sidin kada boleh. Berarti itu perkara khilafiyah. Perkara khilafiyahnya kada bisa betampar gini lah. Dita. Masalah khilafiyah tuh kada usah betampar. Ini masalah kunut lawan kada bekunut. Betetengah malaman baka kancangan urat guru sampai pukul 1.02 gitu aja dibahas. Sakalinya sekong malayur, sekong malayur. Sekong kada besubuh, sekong kada besubuh. Alahan kada bekunut. Nah, kada usah gin masalah khilafiyah itu kada usah diganal-ganalakan. Ya kah? Lana akmaluna lakum a malukum. Nggih, pendapat pian, pendapat pian, pendapat kami, pendapat kami. Sahabat pun bisa khilafiyah, sahabat tak, apalagi kita nih sahabat kada, alim kada. Nah, dinta. Nah, cuma alasan nggih, alasan seikong boleh, alasannya mirip hari ini. Artinya mengapa jadi sidin empat boleh, alasan sidin mudahan engkau selamat. Selamat dunia, selamat akhirat. Berarti selamat dunia, selamat akhirat itu syaratnya satu, mati beriman. Berarti mudahan ikam masuk Islam gak enak. Mudahan ikam beriman gak enak. Nah, sama itu. Alhasil itu ada perkara khilafiyah. Nabi Ibrahim sama, waghfir li abi, ya Allah ampuni Abah Ulun. Innahu kana minadh-dhalin, karena kuitan ulun termasuk orang-orang nang kafir, orang-orang nang sasat. Nah, dinta. Mudahan kuitan kita, abah-abah kita, kai-kai kita, detuk kita, mudahan dosa sidin diampuni Allah. Amin. Kita sayang lawan kuitan, kita sayang lawan abah mama kita. Karena seandainya kadada kuitan kita, kadada kita. Seandainya abah mama kadanya kulahkan kita, kada kaya dini kita. Sama itu kah? Nah, dinta. Bahkan kita nih bisi anak, jadi kawa merasa-rasa kaya apa abah seorang, mama seorang juga. Ini bisi anak tuh nih, si anak. Jadi kawa merasa-rasa. Mengapa yo? Kayaknya kita nih jangan kulir memintakan ampun lawan kuitan. Karena diantara dosa-dosa kuitan itu diantara sababnya itu saurang. Saurang. Satu, ulun mulah contoh nih,
Mudah-mudahan jangan kulir minta ampun lawan Tuhan, memintakan ampun abah mama. Mudah-mudahan abah mama dosa diampuni, amin. Satu, bisi anak nih garing panas, panas. Nggih. Apalagi pernah apa itu kejang. Kalau step, kalau bahasa kampung orang menyambat kerungkup. Karena kerungkup ya. Tahu juga kan di kerungkup yang kejang-kejang itu nah. Nah, itu tak. Orang-orang hulu sungai yang menyambat kerungkup karena kerungkup. Step kejang-kejang. Adinta. Jadi dijagai malam. Kena dikompres. Nggih, kena dilapai lawan pupur. Bekacak lawan limau nipis. Kalau orang sepalih pakai raja bebangun kah? Nah, di anu tetambe orang beheri. Jadi berjaga laki bini. Kena pukul 3 kena hanyar tanyaman awaknya. Nah pukul 3 tuh nang abah guring, nang mama guring. Sekali bangun pukul 7 kesiangan malandau. Nah berarti kuitan malayur subuh, kuitan tokoda sambayang gara-gara menjagai siapa? Menjagai anak. Jadi terkadang dosa kuitan itu disebabkan. Jadi kita seorang anak kada memintakan ampun lah lawan kuitan, kada ma'arwahi mahauli lah ka kuitan. Kan? Kuitan bini habis asar sebelum maghrib imba asar mandi. Nggih, berasih kuitan. Sekalinya ngilik anak, rupanya tambus. Pampresnya tuh tambus. Kamihnya tambus. Apa hanyar memakai baju dastar, baju malam, baju hanyar. Cuma karena berhubung maghrib masih lawas, kaina ai dulu. Kawaji kena dikubur-kubur atau berganti besileh. Rupanya berjalan waktu kada ingat. Jadi baju dastar yang kena kamih itu tabawa sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib berjamaah, tuntung maghrib bawirid, tuntung bawirid ba'diyah 6 rakaat, lalu baca yasin, baca waqiah, baca tabarak, baca wirdul latif, mahadang-hadang isya. Sampai isya sembahyang, rupanya handak beisya tuh keingatan astagfirullahalazim. Ujanang laki apa deng? Anu kaena tapakai baju karena kami anak. Ayo sembahyang maghrib dulu. Sembahyang maghribnya apa? Dikodo. Karena sudah isya berarti mengkodo maghrib gara-gara siapa? Gara-gara seorang juga. Kada ingat mengganti. Cuma gara-gara kami anak. Kan? Jadi kita seorang anak, ya kalau maulah sabab kuitan takodok sembahyang, ya kah? Jadi kita nih rasa kada patut kada mendoakan kuitan. Nggih. Mudahan abah mama dosa diampuni Allah. Hadirin. Bahkan kuitan ya Allah ya Rabbi bulan Ramadan, bulan orang puasa, sidin kada gawian. Apa gawian mah aspal? Ma aspalnya siang lo pulang. Nggih. Bahkan kegampangan ma aspal siang panas. Gitu ta. Nah ulun pasan entah tukang, entah itu urang ma aspal atau begawi barat nang bepanas, nggih usaha akan tatap puasa. Guru haus. Ulun memberi saran 2 buting. 1, rancaki bakumur-kumur. Cuma jangan umur secangkir keluar separuh itu minum. Yang kedua, rancangi bekubui kepala. Silahkan. Makruh bagi orang lain, insya Allah kada makruh bagi tukang. Hakun mengambil makruh atau mengambil haram? Kada puasa kada boleh haram.
rancak mandi, rancak berkumur-kumur, makruh, ambil makruh. Yang penting masih puasa. Jangan enggak puasa. Lalu sidin mencari duit, tertinggal puasa. Nah, pegerang niatan hati supaya anak bini pakai baju raya. Kita ini terkadang apa yo ngaran kuitan bang lah, munyak ada di baju raya tuh marasnya. Sekalipun baju hanyar itu sunat, cuma kayak bagi kekanakan itu kayaknya setengah wajib. Mengapa jelun madakan setengah wajib? Nyak kekanakan tuh munya hari raya nya betanding baju hanyar. Nyak kekanakan lawan sapupunya, lawan kekawanan jiran inya. Baju hanyarnya betandingnya nah Power Rangers nah jar. Nah Doraemon. Nah. Nang tuha kada mungkin betanding baju. Nah baju buruk semalam nah. Kada mungkin. Nah, jadi kada purun kada menukarakan anak. Lalu begawi puasa, tertinggal-tinggal puasa, berdosa gara-gara mencariakan baju kita wara. Mudahan kuitan dosa diampuni Allah. Amin ya Allah. Bahuma kuitan, ada yang ketahu di juhur, ketahu di asar. Alahan pada ular tanah, inggih. Alahan pada mesin kubutanya, mesin kubutan yang parapai bane. Pengatam ben itu masin kubuta ngarannya. Ngaranjian kubuta sampai sanje-sanje masih aja mengatam. Ngaranjian kubuta, kubuta itu kan aku buta. Lawan orang-orangnya buta. Kada masinnya ya, kada masin kubuta, lawan orang-orangnya buta juga. Kan gara-gara menapakahi anak, lalu anak kada bisa memintakan ampun ke kuitan. Aduh, mudahan kayak kita, kayak Nabi Ibrahim, amin. Wala tuhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan ulun, jangan aibkan ulun. Yauma yub'atsun, pada hari dibangkit ya Allah. Pada hari dibangkit ya Allah. Mengapa gerang? Munya abah ulun kafir, ulun supan ya Allah. Supan. Saurang di surga, abah di neraka. Kayak apa yuk rasanya yuk? Pinta. Ulun betakun lawan pundukan. Nggih. Makan iwak karing tak kumpul abah mama. Nggih. Mamakan daging cuma kada tak kumpul lawan kuitan. Kira-kira pilih mana? Makan daging tak kumpul kuitan. Tuh kada memilih, menguluh. Menguluh tuh bisa banjir, meraup. Nah, ditetap. Jadi makan nang nyaman itu kesenangan. Iyakah kesenangan muntung? Ujar orang beheri menyamani butuh ujar. Saya butuh rakungan. Bujur juga. Adapun tak kumpul lawan kuitan, tak kumpul lawan keluarga, itu kesenangan nang di dada ini. Mudahan paham. Mudahan kita tak kumpul di surga lawan kuitan kita, keluarga kita, anak cucu kita. Amin ya Allah. Kira-kira nyaman lah di surga seikom di neraka. Nyaman. Cuma ulun lihat di dalam kitab tafsir, nggih, karena Azar ini mati kafir tetap di neraka, cuma Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim. Ulun lihat Azar, kuitan Nabi Ibrahim itu di dalam neraka diganti Tuhan jasadnya lawan dab'un ya. Dab'un itu artinya anjing hutan. Jadi Azar itu dibangkit karena rupa anjing. Supaya apa yo? Supaya kada menyakiti hati Nabi Ibrahim. Karena punya rupa manusia karena abah. Jadi rupa anjing, roh itu masuk akan ke anjing. Jadi nang disiksa itu seakan-akan kada abah, yang disiksa itu anjing. Sama itu Tuhan caranya anu maaf yuk, mentabdil, menggantiakan supaya hati Nabi Ibrahim itu kada sakit. Gitu. Sama itu.
Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nang tiada bermanfaat harta wala banun, tidak bermanfaat anak, illa kecuali bermanfaat man atallaha, orang yang mendatangi Allah yakni mati biqalbin salim beserta hati nang selamat. Tafsir Jalalain, tafsir Jalalain anu dua jalal, Jalaluddin As-Sayuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli, maka disebut namanya Jalalain. Kuburnya keduanya di Mesir, Jalaluddin As-Sayuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, di dalam tafsir Jalalain, salim itu tafsirnya, salim itu anisyirki wan nifaki. Mudah-mudahan hati kita selamat daripada sifat syirik, sifat nifak, sifat munafik. Munafik itu muntung beriman, hati kada beriman. Berarti hukum kafir aja juga. Nifak iman namanya, bukan nifak amal. Kalau nifak amal hati beriman aja, cuma pemuntungan mata, tangan maksiat. Itu namanya nifak amal. Jadi nifak itu ada dua. Ada nifak iman. Nifak iman itu zaman Nabi Muhammad. Ada yang pura-pura masuk Islam. Padahal ada Islam. Minta. Takutan harta diambil. Takutan jiwa melayang. Lalu muntung mengucap dua kalimat syahadat. Bahanu umpat sembahyang, umpat berjamaah, umpat hadir. Handak kadaka itu takutan. Itu namanya nifak. Nifak iman. Nah, itu nifak iman. Adapun munya bepandir berdusta, munya diberi amanah, inya khianat, ya kah? Itu namanya nifak amal. Jadi munafik itu ada dua. Ada nifak iman, ada nifak amal. Kalau nifak iman itu hukum kafir. Nah, Nah, jadi oleh karena itu, ini dalil. Dalil kita NU, dalil kita ahli sunnah wal jamaah. Nah, apa yo dalilnya ya? Mudahan mati beriman. Malun yanfa, banun yanfa. Harta dengan anak itu manfaat bagi orang nang man atallaha, bagi orang yang mendatangi Allah, garis miring mati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dengan catatan biqalbin salim, matinya membawa iman. Mudahan mati beriman. Jadi munya mati beriman, doa anak, Allahumma gfirlahu warhamhu tuh, doa arwah tuh, doa haul tuh, insyaallah manfaat. Inta ima-ima anak yang berdoa, ima-ima orang lain yang disuruh anak berdoa. Guru, kawakah baca doa arwah? Paham? Guru, kawakah baca doa arwah? Kan anak sidin menyuruh. Atau anaknya yang baca doa arwah. Itu yanfa. Ya kah, tuntung betahlil. Keluar nasi bungkus. Umpama nasi bungkus. Nasi bungkus tuh harta kada? Harta. Jadi dengarkan ulun yang hadir di sini, inggi kita ahli sunnah wal jamaah, kita berkeyakinan inggih ma'arwah, mahaul, ya kah? Doa arwah, kita memberi makani orang hadir nang banyak betahlil, itu insya Allah manfaat lawan nang dikubur. Dalilnya yauma layam pa'umalun wala banun, hari yang tiada bermanfaat harta. Berarti nasi bungkus kada bermanfaat, ya kah? Doa anak kada bermanfaat, wala banun illa anu layam pa'u illa, berarti illa itu yan pa'u, berarti bermanfaat. Harta bermanfaat, anak bermanfaat. Itu tak napi-napi isbat min kali min plus plus kali min min. Kalau belajar matematika kan sama itu tak. Min 2 dikali min 2 sama dengan plus 4. Min 2 dikali
plus 4 min 2 dikali plus 2 sama dengan min 4. Karena min plus plus min. Napi-napi isbat. Napi isbat napi. Mudah-mudahan paham. Anu sama itu belajar kaidah nahu. Jadi tidak bermanfaat harta, tidak bermanfaat anak, tidak bermanfaat nasi bungkus, tidak bermanfaat doa arwah yang dibaca anak atau dibaca guru yang disuruh anak. Ila bermanfaat nasi bungkusnya, ila bermanfaat doa arwahnya. Man atallah biqalbin salim. Orang nang mendatangi Allah dengan hati nang salim, salim anis syirki. Mudahan mati beriman. Hidup punya beriman insya Allah. Gih mahaul ma'arwah hartanya, doanya, tahlilnya insya Allah sampai ke kubur. Bahkan di kitab Tuhfatul Murid, gih pendapat Ibnul Qayyim ujar Ibnul Qayyim, yurpa'u azabul qabri diangkat siksa kubur itu bimalin au du'ain au nahwi zalika. Jadi siksa kubur itu nah diangkat gara-gara harta. Mudahan kita sugih pemurah. Jadi setiap bersedekah mun kawan niatakan lawan kuitan. Ini nang duduk-duduk semacam ini nah, mudahan pahalanya sampai ke abah mama insyaallah. Siapa kada sayang lawan kuitan? Ulun sayang abah ulun, ulun sayang mama ulun. Pian pun sama. Dinta. Mudahan kita tak kumpul di surga lawan kuitan, lawan keluarga, lawan anak cucu insyaallah. Amin ya Allah. Umpat lalu aja di dunia ni umpat lalu. Dinta. Nah sama itu di kita. Dinta. Satu ulihi sudah kita Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut itu nabi yang keenam lah, Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim. Lut 7. Yang ketujuh. Yang ketujuh Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut ini siapa ya? Nabi Lut ini anak kamanakan Nabi Ibrahim, sapupu oleh Nabi Ismail. Nabi Lut ini abah sidin namanya Haran. Haran ha baalif, ha ra-nya baalif pulang nun. Jadi Haran. Lut bin Haran bin Tarikh. Tarikh itu taknya baalif ra kha. Tarikh. Ibrahim bin Tarikh punya umpat sama itu. Jadi ada riwayat. Jadi Haran itu beda sanak lawan Ibrahim. Abahnya Tarikh. Nah berarti punya umpat ini berarti Azar itu paman. Mudahan paham? Pamannya hilapiah tadi. Dinta. Berarti Nabi Lut mengiyau Ibrahim paman. Iyalah. Berarti Ibrahim mengiyau Nabi Lut anak kamanakan. Beiman Nabi Lut. Sarah bini beiman Sarah. Hijrah tulakan keluar pada Babilonia atau keluar daerah Irak. Keluar ke mana? Hijrah ke Syam. Hijrah ke Syam. Jadi Syam, Baitul Maqdis itu adalah hijrahnya Nabi Ibrahim. Hijrahnya Nabi Ibrahim. Dari Baitul Maqdis ke Mekah itu hijrahnya Ismail dengan Hajar. Dari Mekah ke Madinah itu hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudahan menjejak Mekah. Mudahan menjejak Madinah. Sebuting lagi niat. Mudahan menjejak Baitul Maqdis. Wayah ini ulun lihat ada aja terpalnya sampai ziarah ke Baitul
Maqdis, ano umrah plus Turki, umrah plus Mesir, umrah plus Baitul Maqdis, umrah plus, wah ini alhamdulillah gitu. Duitnya aja lagi enggak ada. Mudah-mudahan ditolongi insyaallah. Amin ya Allah. Nah, dari Irak hijrah Nabi Ibrahim ke Syam, ke Baitul Maqdis. Berarti Baitul Maqdis itu hijrahnya Nabi Ibrahim. Anak Hajar, anaknya Ismail, disuruh Tuhan hijrah, bawa Hajar Ismail dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Mekah. Berarti Mekah itu hijrahnya Ismail, Baitul Maqdis itu hijrahnya Nabi Ibrahim. Dua sudah nang hijrah. Yang ketiga, Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, hijrah ke mana pulang? Ke Madinah. Berarti Madinah itu hijrahnya Nabi Muhammad. Pinterta. Yang di sini nih, entah kada asli orang Banjar dari Jawa, dari ano Bugis atau bisa juga dari hulu sungai. Lalu bagaimana di sini namanya hijrah. Pinta. Mudahan kita tak kumpul lawan orang yang hijrah. Kita nih hijrah nih, ninggalakan benua, kampung halaman, kampung kelahiran. Entah itu hijrahnya karena usaha cari napakah, memakani anak bini, atau hijrahnya kayak pundukan menuntut ilmu. Berkat hijrah napakah, memakani anak bini, insya Allah jadi ibadah, atau hijrahnya nuntut ilmu. Jadi ada seikong cari duit, ada seikong cari ilmu. Cuma kedua-duanya mudahan jadi ibadah. Karena menuntut ilmu wajib, mencari napkah pun wajib. Mun kada makan anak bini berdosa. Hidup punya kada ilmu berdosa. Lalu hijrah ke kampung orang, cari ilmu. Lalu hijrah ke kampung orang, cari nafkah supaya anak bini makan. Nah, ketika kita hijrah, mudahan tak kumpul lawan Nabi Ibrahim. Mudahan tak kumpul lawan Ismail. Mudahan tak kumpul lawan Nabi Muhammad. Karena ketiganya orang yang hijrah. Nah, hijrahnya Nabi Ibrahim nang dibawa Nabi Lut, yang dibawa Siti Sarah. Nggih. Ternyata di tengah lorong, di tengah jalan ada namanya kaum Sudum. Kaum Sudum. Lalu Nabi Lut itu kawin di situ. Nah, kada mairingi lagi ke Baitul Maqdis. Berarti Nabi Ibrahim aja yang ke Baitul Maqdis. Nabi Lut tinggal di kaum Sodom dan dilantik jadi nabi dan rasul. Kita lihat Quran. Pian cari Quran surah Al-A'raf. Tulis jadi bawah Lut. Lut itu Al-A'raf. Ayatnya ayat 80 garis 81. Berarti dua ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idz qala liqaumihi ata'tunal fahisyah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Walutan ay uskur lutan, wahai kekasihku Muhammad, kisahkan pang kisah Nabi Lut. Nah, Nabi Muhammad bisa juga berkisah, membaca manakib loh nih. Berarti baca manakib tuh boleh kada? Boleh benar. Kisahkan Nabi Lut. Idza qala liqaumihi, ketika berkata Nabi Lut bagi kaumnya Nabi Lut, yakni kaum Sudum, ata'tunal fahisyah, jangan, hamzahnya ingkari, ata'tunal fahisyah, la ta'tunal fahisyah, jangan kalian mengerja akan fahisyah gawian nang kada baik. Apa fahisyah? Atbarar rijal, dubur-dubur laki-laki. Ano apa ngarannya tak? Laki-laki sama laki-laki itu apa? Homo. Kalau bini-bini sama bini-bini, lesbian.
kalau laki-laki sama bini-bini berzina. Jadi berzina itu laki-laki dengan bini-bini. Kalau bini sama bini-bini lesbi. Kalau laki sama laki-laki namanya homo. Sodomi kan katanya. Disodomi ya. Karena Sodom itu adalah kaum Nabi Lut. Nah, kaum Nabi Lut. Jadi Nabi Lut, oleh karena itu mengapa Lut itu disebut Lut? Lut itu artinya nahin anil liwab, orang yang bersengatan menegah daripada gawian liwat. Liwat itu artinya talimpua. Bahasa Banjar liwat itu talimpua. Ada aja kemaluan muka atau ke belakang. Nah, ditetap ini termasuk pahisha. Mudah-mudahan anak cucu kita selamat, amin. Siapa bisi cucu atau bisi anak, lahirlah masih di dalam 7 hari. Umpama kada ingat mang membacakan imbah lahir. Cuma masih di dalam 7 hari bagus banget bacakan surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan. Kalau ulun melampahakan 7 hari mulai inya lahir sampai umur seminggu. Itu surah Ad-Dukhan tuh ulun bacakan aja lawan anak ulun. 7 anak ketujuhnya dibacakan. Tiupakan kamuha lawan di telinga kanan. Insyaallah ganalnya tuhannya insyaallah kada menggawi berzina. Penting banget kita akhir zaman apalagi anak bini-bini. Nggih, anak lalaki yang takutan we ini. Apalagi anak bini-bini. Inta guru inna anzalnahu fi lailatul qadar, Bang. Itu di kitab Jauharul Mauhub bagus dibaca mulai hidup satu lahir umur sehari sampai umur 40 hari. Pahamlah. Ulun ulang. Mudahan jangan tagawi liwat, jangan tagawi sahak, jangan tagawi zinah, jangan homo, jangan lesbi, jangan zinah. Anu munya bisi anak pian, bisi cucu pian, bacakan surah inna anzalnahu fi lailatul qadar, surah al-qadar itu lampahannya 1 sampai 40 hari. Nggih, tiupakan kamu hanya juga. Kemudian 1 sampai 7 hari itu bagus surah Ad-Dukhan. Dukhan itu artinya asap. Mudahan inya terdinding kada kapingin menggawi nang maksiat tuh kada kapingin. Mudahan kita selamat, amin. Naujubillah min jalik. Jangan kita keluarga gin kada kapingin. Gitu. Ada guru mengaji bisa mautbah, bisa baca manakib, bisa bebacaan. Sekalinya anak sidin betianan di luar nikah. Gara-gara pergaulan bebas. Mautbah ampih, baca manakib ampih, sidin supan. Padahal kada sidin tak, anak aja. Nah, jadi kita nih berdoa, ya Allah ya Rabbi, nang hadir di sini nah, kami lawan keluarga kami, salah katurun kami, selamatkan daripada gawian zina. Amin. Amin. Berdoa lawan Allah. Mudah-mudahan dijagai, amin. Nah, dinta sambungannya. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tidak pernah kadada nang mendahului kamu jer dengan pak itu pahisah daripada seseorang minal alamin minannas wal jin, baik manusia baik jin. Kadada pernah laki-laki sama laki-laki sebelum kaum Sodom tuh udah pernah. Berarti kaum Sodom memulai. Nah, cocok nisbah Sodomi itu cocok. Pinta. Sebelumnya kada suah nang laki-laki sama laki-laki kada suah. Nah, dia kata. Nah, jadi kada gampangan ini termasuk mansana sunatan sayatan. Orang yang memulai nang kada baik. Itu mengak jariah yo tuh. Jariah nang kada baik. Nah, dia kata. Mudah-mudahan kita selamat anak cucu, amin ya Allah. Dijaga-jaga benar, dijaga-jaga. Nah, penting banget inilah nang bacaan tadi tak.
dilampahakan tuh penting bener adinta. Nah kemudian pulang sambungannya, nggih, ampun maaf nih, ampun maaf, bini kita mulai ujung rambut saka ujung betis halal, yang kada halal itu sebutik burit bini, paham ya lah, itu kada halal, kada halal itu tak. Cuma ada yang kada halal juga, kemaluan muka, munya ditang bulan, munya nipas, paham ya lah. Nah dinta itu namanya azza, azza itu tempat tempat kotor, kalau di belakang tuh nyata banget azza, kan behira, paham ya lah. Kalau kemaluan muka itu munya datang bulan, keluar darah atau nipas hanyar kotor. Munya inya kada haid kada nipas, kada kotor. Halal. Mudahan paham insyaallah. Nah, dinta. Ada ai juga dijaga. Sekalipun kada haid kada nipas, bulan puasa. Ulun lihat di dalam kitab fikih, dengarkan ulun. Mudahan kita ketemu Ramadan nih. Amin. Jadi bulan Ramadan, bulan puasa, apabila laki bini galing-galing di kamar, tahu galing-galing? Galing-galing? Galing-galing di kamar. Ulun pasan seuteng. Anu bebinian yang ditindas itu jangan kada besalawar lijing. Bujur, jangan kada salawar lijing. Humap guru guring siang tang hari itu panas. Munya pian bebiniai kada hakun belijing, abahnya lijingi. Yang penting jangan betumpang paha. Paham ai lah. Jangan besalawar handap tuh jangan, jangan betumpang paha. Karena man hamma haulil hima yusik ayyaka api. Jangan bermain-main di bibir sumur kalau ko tatajun. Han paham ya tuh pian tuh lah. Tatajun kemana kak, paham ya. Nah kemudian ulang sambungannya, nah itu aja jaga dubur kemaluan belakang seumur hidup kada boleh, kemaluan muka ketika datang bulan nipas itu aja kada boleh ya kak. Suci boleh, cuma dengan catatan sucinya jangan bulan Ramadan, jangan Ramadan gitu, sama itu, sama itu. Munkawa, munkawa, dengarkan ulun. Munkawa, munkawa, jangan kawin di bulan Sa'ban. Dinta, munkawa, nahi di sini bukan nahi makruh, nahi di sini bukan nahi haram. Nahi di sini nahyun aula aula aulawiyah aja. Aulawiyah itu artinya menapikan yang aula. Nang nang bagusnya han sama itu ta. Cuma mun kawin Sa'ban kada salah ada juga. Ada riwayat Hafsah anaknya Sayyidina Umar itu kawin lawan Nabi Muhammad di bulan Sa'ban. Nah berarti ada aja kawin di bulan Sa'ban. Cuma di antara guru-guru aja, di antara guru-guru sidin menapiakan aulawiyah. Aula itu kan yang paling abdal, yang paling bagus. Itu bukan yang dilarang itu dilarang haram atau dilarang itu dilarang makruh kada. Kena salah paham jawaban kena. Anu sidin manakutanakan kalau ku kaina bulan madu tak kemana. Honeymoon, honeymoon. Hani itu madu lah, moon itu bulan. Hani, moon, madu, bulan. Bulan madu ngaran orang hanyar imbah kawin nih kada kau disetatar hidup. ayo jaga apa punya batal gara-gara jima di siang Ramadan kaparatnya 2 bulan berturut-turut puasa sehari jangan ditahan 2 bulan berturut-turut puasa. Ayo. Nah, ditata. Nah, jadi oleh karena itu mudahan kita kawa melawan hawa nafsu. 2 sudah. Kemudian pulang Nabi yang ke-8 Nabi Ismail alaihi salam.
Ismail ini kita ambil tafsir pian catat di bawah Ismail yang berkitab, cari surah As-Saffat. Surah As-Saffat 102. Ulun lihat di dalam kitab waktu itu umur Ismail itu umur 13 tahun. 13 tahun. Belum balik lagi, cuma murahik namanya. Cuma mumais sudah. Nadinta, beakal sudah disuruh-suruh tuh beakal. Disuruh-suruh tuh beakal. Nadinta. Aku nakai bermimpi. Ini adbahuka, aku nyembelih ikam. Apa pendapat ikam? Qala, ujar Ismail, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Gawi bahai apa yang diperintahkan Allah lawan pian, insyaallah ulun termasuk orang yang bersabar. Ismail siap disembelih. Mudahan kita bisi anak cucu, mudahan bakti lawan kita. Dengarkan ulun, anak yang berbakti kepada abah mamanya itu adalah anak nang pian didik ilmu agama. Ilmu agama. Mudahan anak kita tertanam ilmu agamanya. Ditulunginya ditulungi. Muawanah. Nggih, pian munya kada disekolahkan anak, anak tuh nak kada disekolahkan. Apalagi sekolahnya kada agama. Lalu inya durhaka lawan kita. Pian jangan bemamai lawan anak, mamai diri seorang. Paham mandir ulun? Ulun menyangka durhaka itu anak kakuitan. Ternyata kuitan pun bisa durhaka lawan anak. Di mana durhakanya? Kada mendidik, kada nyuruh sembahyang, kada nyuruh puasa, kada belajar ilmu agama, kada menyuruh baca Quran. Itu pun durhaka kuitan lawan anak. Anak tuh lain tahi, imbah dihajan kada dilihatakan. Anak tuh ya saurang, nyia-nyia akan anak sama nyia-nyia akan saurang. Bahkan ulun beisi kaidah, dengarkan ulun. Kaidah ulun, surga anak, surga kuitan. Neraka anak, neraka kuitan. Kuitan nak masuk surga sudah, selangkah lagi surga di kiau malaikat. Sini, bapak lingam. Napa tuh anak bini ikam tuh nah. Inya kada sembahyang, inya kada puasa, inya kada nuntut ilmu. Anu kada disuruh kah? Kada dilajari kah? Ikam lawan anak bini ikam sama-sama ke neraka. Berarti kan kaidahnya sama ini. Neraka anak, neraka kuitan. Surga anak, surga kuitan. Mengapa jadi surga anak, surga kuitan? Karena kekanakannya kada hakun masuk surga. Ayo masuk surga. Ujar kekanakan di surga, kami kada hakun masuk surga kecuali lawan abah mama kami. Ujar Tuhan, angkit. Keluarkan pada neraka. Anu gabungakan lawan anaknya di surga. Berarti dalil surga anak, surga kuitan. Neraka anak, neraka kuitan. Jangan dipenghawai masalah anak. Mudahan paham insyaallah lah. Sekali lagi, tulungi anak bakti lawan pian. Caranya didik ilmu agama. Ku amfusakum wa ahlikum nara. Ay alimuhum wa adibuhum. Beri ilmu, beri akhlak. Dua buting kita. Mudahan anak cucu kita kayak Nabi Ismail. Amin. Yang terakhir, yang ke-9 dan ke-10, Nabi Ishak dengan Nabi Yakub. Ishak nah anak Ibrahim cuma dari Sarah. Yakub anak oleh Ishak. Berarti cucu Ibrahim. Lihat surah Hud ayat 71. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Bermula istrinya Nabi Ibrahim si Sarah qa'imatun ay khadimatun katujuh behadam. Setiap tamu tuh meulahkan banyak
memasakakan muring, muring tah ngarannya, igat di dapur gitu tah. Mudahan diisi bini nang kaya ini, amin ya Allah. Khadimah, khadimah, behadam, behadam. Jadi behadam lawan laki itu ganal pahalanya. Oh babinian, nge, dengarkan ulan. Pian punya behadam lawan laki, betetapas, besapu, bemasak. Umpama pian diisi laki cari napakah, atau laki maajar. Ulun dua contoh, cari napakah berusaha atau maajar. Pahala napakah, pahala laki maajar, bini dapat kada? Dapat jadi binian. Karena i'anatul ibadah tuh ibadah, menolongi orang beribadah tuh hukum beribadah, menolongi orang beribadah tuh hukum beribadah. Bini bujurai kada maajar, cuma mengucakakan baju laki maajar, memasakakan laki maajar, bini tuh dapat pahala maajar. Empat batakon ulon, pian besasapo, pian betetapas, pian bemasak, ya, pian menggaduh anak. Laki dapatlah pahala betetapas. Kada dapat ya bebinian. Bujur bebinian aja kada dapat. Nah, berarti pahamannya dengarkan ulon subuh ini. Ini mahimung akan bebinian nah. Berarti pahala yang paling banyak di rumah tangga bebinian. Laki maajar, bini dapat. Karena inya khadam, khadam, behadam. Ternyata bini besasapu betetapas, pahalanya laki kada dapat. Berarti yang sugih pahala bebinian. Sabuting lagi bebinian nah, nah. Setiap duit laki, di dalam duit laki itu ada duit duit bini jar. Bujur, bujur. Karena laki wajib napa? Napakah? Berarti di dalam duit laki ada duit bini. Empat batakon, di dalam duit bini adalah duit laki. Kada-ada jar. Bepala banget. Berarti yang paling berduit siapa? Yang paling banyak pahala siapa? Itu tuh ulun jadi kada hendak lawan lalakian. Punya anak bahaya. Gitu. Ya Rabbi Bil Mustafa balligh maqasidana mamadha ya wasi'al karami ya Rabbi Bil qasidana wazir lana mamadha si'al karami ya Rabbi Bil balligh maqasidana mamadha ya wasi'al karami Rabbi fanfa'na wahdinal husna wa amitna fi awa mu'afati subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wasalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan anak cucu kita beuntung-beuntung, amin.